Ya saudara-saudara, nampaknya sudah bergulir si kulit bundar pemain dari Persida Sidayu, mencoba lompat ke depan. Ada seorang Abdi nomor punggung 2 kali ini mencoba sundul saja dia, namun berbahaya kali ini Persida Sidayu. Nampaknya kali ini potong saja oleh seorang Abdi kali ini nomor 15 meter dia di sana. Angkat sudah pendek, jatuh di kaki pemain seorang Pajung dia di sana. Mencoba umpan melebarkan ini pemain dari Persida Sidayu, hentikan sejenak bola dia di sana. Masih dari Persida Sidayu, potong saja kali ini oleh pemain dari kesebelasan Pinang FC. Ada nomor punggung 4 muka ke depannya di sana. Satu serangan mencoba di bandar Pinang, berbahaya, berbahaya. Nomor punggung 15 kali ini saudara-saudara, siapa ada di sana nampak di seorang Agung, namun sambar saja. Dan apa yang terjadi saudara-saudara, apa yang terjadi, kami lihat seorang pemain belakang dari kesebelasan Persida Sidayu miskomunikasi kali ini nampaknya dengan penjaga gawang seorang Bayong. Hampir saja bola merobek gawang di menit awal babak pertama saudara-saudara dari kesebelasan Persida kali ini kuasai bola, lebarkan bola nomor punggung 7 kali ini kita lihat saudara-saudara. Mencoba kembali kita lihat kawan ketat pemain dari kesebelasan Pinangon Oid. Buang saja si kulit bundar kali ini. Nampaknya kembali seorang Waiham lebarkan sudah Waiham kali ini. Masih angkat ke depan, potong saja seorang Abdi nampaknya. Namun kembali satu pergerakan pemain dari Persida Sidayu, kembali kuasai bola, lebarkan seorang Waiham. Masih Waiham gerak cepatnya di sana, sambar saja Waiham. Nampaknya kali ini bola hanya melebar, meninggalkan garis tepi lapang, meninggalkan cangkung pertahanan dari kesebelasan Pinangun FC. Lekat tendangan gawang saja saudara-saudara. Ini kembali kita lihat ada seorang Abdi atau siapa di sana akan melakukan Iqbal. Angkat sudah Iqbalnya di sana, lakukan tendangan gawang. Ada Faihan, masih Faihan, kembali kuasai bola dia di sana. Nomor punggung 7 Faihan mencoba mencari kawan, mencari celah lawan, umpan pendek dia di sana. Namun lagi-lagi ada seorang Abdi, angkat sudah bola Oid, kembali potong saja oleh pemain dari Persida Sidayu akan melakukan lemparan ke dalam. Namun nampaknya kami lihat di sini saudara-saudara, seorang Evan geletak di tengah lapang saudara-saudara. Bali gerak tipu, umpan tarik bulu ke belakang sulit, angkat sudah ada Faihan, namun sapu saja bola keluar lapangan seorang Abdi. Hingga kali ini bola melahirkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Persida Sidayu. Nampaknya kembali akan dilakukan oleh seorang Sule. Nampak kembali kita lihat saudara-saudara, rangkap naik pemain-pemain dari Persida Sidayu. Kali ini ada Sule, angkat bola ke depan, sundul saja oleh seorang Iqbal. Hingga kembali melahirkan tendangan sudut untuk kesebelasan dari Persida, ada seorang Faihan. Kali ini kita lihat Faihan mencoba melakukan ancang-ancang dia di sana. Apakah akan mampu umpannya dimanfaatkan kali ini? Angkat sudah Faihan, berbahaya. Namun satu tepisan bola kali ini oleh lini belakang dari Pinang FC kembali melahirkan tendangan sudut saudara-saudara. Kita lihat untuk kesebelasan dari Persida Sidayu kali ini akan dilakukan oleh saudara Fendi nomor punggung 5 dari kesebelasan Persida Sidayu. Letakkan bola pada titik rusuk gawang di sebelah kanan gawang seorang Sisil. Mundur beberapa langkah ke belakang, angkat sudah melambung, berbahaya. Namun mencoba ditepis saja dengan cundulan kepala. Duel pun terjadi, prahara kali ini di cantum pertahanan Pinangun FC. Bencun, angkat ke depan, berbahaya, celakap saja. Dahan nampaknya pemain sebelah barat mengangkat bendera satu, pemain depan dari Persida Sidayu tertangkap offside saudara-saudara. Kali ini Abdi lakukan sudah tendangan ke depan, melambung tinggi datangnya bola, namun jatuh di kaki pemain Persida Sidayu. Mencoba kembali kita lihat satu pergerakan seorang Adi. Adi cekat sekali dia di sana, masih Adi, berbahaya, angkat ke depan, ada gol yang dituju. Namun nampaknya masih dapat dipotong, ada di sana Adi, masih Adi. Ahai, satu gerakan manis lakukan Adi, berbahaya, berbahaya, boom, cakep saja oleh penjaga gawang seorang Bayong. Lagi dan lagi serangan bertubi-tubi dilancarkan lewat kaki seorang Adi.
Ini kembali seorang Faihan tersidak-sidayu. Angkat terus pasti lakukan. Baikkan ini pergerakan nomor 8. Masih Persida Sidayu. Angkat ke depan. Berbahaya. Gol! Gol, 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 saudara-saudara. 1. Umpan Maris. Lakukan oleh seorang Agun. Berhasil dilesakan oleh pemain depan Persida Sidayu. Nampaknya 1 gol tercipta lewat sundulan kepala pemain Persida Sidayu, saudara-saudara. Berubah kedudukan 1-0 sementara Persida Sidayu unggul. Ya, saudara-saudara, kali ini ada pemain dari Pinangun, seorang Gogon, lebar mundur ke belakang dia di sana. Satu pergerakan kembali lakukan puting petek kepada kawannya Mehmet kepada seorang hati dia di sana, masih dari Pinangun, mencoba kembali nomor punggung 15. Kuasai bola ada Asmi, angkat ke depan, masih kembali Asmi yang dituju, namun nampaknya biarkan saja bola keluar lapangan. Kali ini akan dilakukan oleh seorang Abdi, Oyit maksud kami. Oyit kali ini mencoba lemparkan mundur ke belakang, ada Abdi. Abdi kuasai bola, lompat jauh ke depan, ada seorang Abdi yang dituju, namun lebih mendekat ke penjaga gawang seorang Bayong. Kembali kuasai bola dia di sana, seorang Bayong. Dengan mudah dia di sana menguasai bola sementara, lemparkan sudah dia di sana, Bayong. Masih Bayong, maksud kami pemain. Lebarkan ini pemain dari Persida Sidayu. Umpan melebar. Kembali satu pergerakan pemain dari kesebelasan Persida Sidayu. Potong bersih oleh pemain dari Pinangun FC. Lakukan counter attack kali ini, seorang Adi. Masih hari ini kita lihat satu pergerakan seorang Adi dia di sana. Masih nampaknya mencoba dibayang-bayang pemain Persida Sidayu. Nanti ini kembali satu duel, satu perebutan, dan akhirnya pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung 12 dari kesebelasan Pinangun. Ada di sana kita lihat seorang Adi. Karena bebas sudah dilakukan, bola mengarah kepada penjaga gawang seorang Bayu. Angkat sudah bola, lambung tinggi datangnya bola. Ada di sana satu pemain, ada Iqbal. Pemain kembali dari Pinangun FC, Gogon. Gogon mencoba kontrol bola dia di sana. Adi yang dituju, berbahaya. Adi mencoba melakukan tendangan. Ahai, sayang kali ini tendangannya masih melebar jauh dari gawang seorang Bayu. Hanya melahirkan tendangan gawang saja, saudara-saudara. Letakkan bola pada titik rusuk gawang seorang Payo. Mencoba mundur beberapa langkah ke belakang. Masih kita lihat seorang Payo. Lakukan sudah. Ada di sana satu pergerakan pemain Pinangun. Mencoba kembali Mehmet. Mehmet kepada kawannya. Arahkan kepada Ade. Potong dengan sundulan kepala pemain belakang dari Persida Sidayu. Nanti ini kembali duel pun terjadi di sisi sebelah timur sana. Namun pergerakan Ade dilanggar oleh pemain dari Persida Sidayu. Nampaknya seorang pancung saja di sana. Sehingga melahirkan tendangan bebas. Apakah akan mampu menyamakan kedudukan, saudara-saudara? Mundur beberapa langkah ke belakang. Nampaknya kembali kita lihat satu kondisi membahayakan di jantung pertahanan Persida Sidayu. Nampaknya Gogon ancam-ancam dia di sana. Boom, lakukan jalan. Ahoy, sayang kali ini tendangannya dilakukan oleh seorang Gogon. Masih jauh dari mistar gawang yang dijaga oleh Bayong. Hanya melahirkan tendangan gawang saja. Kembali letakkan bola pada titik rusuk gawang seorang Bayong. Masih menguasai bola, mundur beberapa langkah ke belakang dia. Nampaknya ancang-ancang. Lakukan sudah, melambung tinggi datangnya bola. Ada pemain depan yang dituju, kita lihat seorang Wang Irfan. Dan kembali ada Sule. Mencoba ada satu pergerakan pemain dari kesebelasan Pinangun FC. Namun sayang, bola lepas dari kaki Azmi. Hingga lemparan ke dalam, ada Ojit. Kembali seorang pemain Mehmet, namun kembali melebar, ada Iqbal. Ayunkan sudah bola, Gogon yang dituju, kerjasama apik ke nomor 4. Potong saja oleh pemain Persida Sidayu. Faihan yang dituju, masih Faihan. Mencoba kontrol bola dari sana, umpan terupasnya di sana. Ada Obi, masih Obi. Mencoba liuk-liukan badan dia di sana. Arahkan kepada kawannya Faihan. Nampaknya kembali satu dorongan manis Faihan. Umpan terupas maksudnya, sapu saja pemain dari Pinangun FC Azmi. Mencoba melakukan counter attack. Serangan balik dilakukan pemain dari Pinangun. Angkat terbang, ada sayang. Satu penguasaan bola lakukan sudah. Kurang keluar lapangan si kulit budal. Melahirkan tendangan cukup atau kali barang ke dalam. Kami lihat dari sini, saudara-saudara.
untuk kesebelasan final pertandingan yang cukup seru dan cukup ramai dipertontonkan oleh kedua kesebelasan, baik dari Pinaung maupun dari Persida Sidayu. Tendangan cukup kali ini akan dilakukan pemain dari Pinaung FC. Angka tidak kali ini RB berbahaya, ada gogon, sambar saja pemain dari Persida Sidayu jatuh di kaki Imbal. Namun ada seorang OP, OP kali ini kuasai bola ke tengah bola, sambar saja oleh Mehmet. Namun kembali jatuh di kaki pemain nomor punggung 8 dari Persida Sidayu. Angka sudah ada di sana, nomor punggung 5 kembali ada di sana, sudah ada Pendi Matkabi. Kembali kita lihat satu pergerakan pemain Persida ke tengahkan bola, manis datangnya bola, satu umpan terpotong oleh seorang Mehmet. Mencoba Mehmet kali ini kuasai bola di sana, masih pemain dari Pinaung FC nomor angkat sudah Azmi, sayang disayang, terlalu jahat umpan yang dilakukan oleh seorang Mehmet hingga melahirkan tendangan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Persida Sidayu. Lemparkan sudah, lini belakang kali dikuasai bola, umpan kembali merpung 14 ada seorang Ade. Ade kali ini kembali kuasai bola, pemain dari kesebelasan Persida ajukan ke depan yang ditunjuk kawannya dia merpung 15, namun kembali patah lagi satu pergerakan pemain, sulit membayang-bayangi Azmi. Azmi kepada gogon, angkat terbang, melambung, ada Ade. Sayang. Kembali saudara-saudara, satu perebutan terjadi di sana. Dan nampaknya kembali di belakang Persida Sidayu kali ini kuasai bola, angkat sudah bola ke depan, ada nomor 8 yang dituju saudara-saudara. Anggun nampaknya masih kembali dari kesebelasan Persida Sidayu, menggocek bola, dan satu pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung 2 seorang Iqbal, pemain belakang dari kesebelasan Pinaung FC, hingga pemimpin pertandingan mengeluarkan satu kartu kuning untuk kesebelasan Pinaung FC kepada seorang Iqbal dari Pinaung FC. Sementara kembali kita lihat tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh pemain dari Persida Sidayu. Nampaknya mencoba merangkak naik kembali pemain-pemain Persida Sidayu. Kita lihat saudara-saudara, 5 pemain dari Persida Sidayu di jantung pertahanan kesebelasan Pinaung. Lakukan sudah tenang, tangkap dengan mudah oleh penjaga gawang seorang Sisil. Sisil kali ini timang-timang saja si kulit bundar, lambungkan bola kali ini, lanjutkan kepada seorang Adi. Duel pun terjadi, ada Sule, angkat ke depan, Opia dituju, sambar saja, ada Kokon. Umpan terlepas kali ini terpotong oleh pemain belakang dari Persida Sidayu. Angkat sudah, ada Oyin, dan nampaknya Oyin kali ini tertangkap handsball hingga melahirkan tendangan bebas untuk kesebelasan dari Persida Sidayu. Apakah seorang Faihan apa yang digantikan oleh kawannya saudara-saudara dari Persida? Ayunkan sudah, arah kabar Faihan, dan nampaknya sedikit berbahaya gerakan yang dilakukan oleh penjaga gawang seorang Sisil. Untung bola masih luar dari garis tepi lapang, hanya melainkan tendangan sudut. Faihan, pemain muda nan ganteng dari kesebelasan Persida Sidayu kali ini akan melakukan tendangan sudut berada di sisi sebelah kiri gawang seorang Sisil. Lakukan sudah Faihan, ada gogon, heading gogon kali ini tak ada kawan. Kembali cepat pemain dari Persida, lakukan tendangan, namun sayang masih melebar dari gawang Sisil. Lagi dan lagi hanya melebarkan tendangan gawang saja. Hari ini kita lihat seorang Iqbal akan melakukan tendangan gawang, ancang-ancang dari sana Iqbal. Lakukan punya kali ini ke depan, ada gogon yang dituju, tambah lagi pemain belakang sudah nampaknya. Namun duel pun terjadi, kembali ada seorang Suni. Suni kali ini dari Persida, angkat ke depan, jauh dari jangkauan Albi. Namun ada Faihan, kembali jatuh di kaki pemain nomor punggung 14 dia di sana. Orang Adi masih kembali dari Persida Sidayu kali ini kuasai bola saudara-saudara. Ada Faihan, Faihan angkat pendek dia di sana, masih kembali nomor punggung 11 arahkan kepada seorang Obi. Obi kali ini kuasai bola, angkat melebar, satu duel, sambar saja pemain belakang dari Pinaung. Kembali Faihan, Faihan kocek bola dia di sana, masih Faihan, nampaknya dia di sana, angkat ke depan, namun nampaknya dengan mudah
jaga gawang Sisil, mengantisipasi aliran bola sakan dari tendangan seorang Faihan. Lakukan Sisil, arahkan kepada gawang, ada Adi cocok saja. Pemain belakang seorang Bagas dan kembali bola dikuasai oleh pemain dari Persida Sidayu nomor punggung 5 kali ini, seorang ini mencoba kembali satu rakam pelanggaran dilakukan Mehmet dan satu peringatan diberikan kepada Mehmet oleh pemimpin pertandingan, saudara-saudara. Dan kali ini tendangan akan dilakukan oleh seorang Obi nampaknya, pemain dari Persida Sidayu mencoba letakkan bola pada titik pelanggaran. Dan nampaknya saudara-saudara mencoba dipangkar saja oleh pemain dari kesebelasan Binaun FC, Obi. Dan nampak pemain depan ada di sana, kita lihat seorang Anggun Irfan. Faihan ada di cantung pertahanan. Obi ancang-ancang lakukan jalan. Sayang, kedapannya masih tinggi 2 meter di atas mister gawang seorang Sisil, hingga hanya melahirkan tendangan gawang saja, saudara-saudara. Lagi-lagi lini belakang seorang Iqbal akan melakukan tendangan gawang, mengarahkan kepada kawan-kawannya untuk naik, merangkak naik, arahkan kepada Adi. Ada Sule, hentikan bola sejenak, arahkan kepada seorang Faihan. Faihan lancarkan lompat dia di sana. Satu potongan kali ini pemain seorang Sisil. Alirkan sudah bola, satu pergerakan seorang Gogon berbahaya. Adi jatuh, tidak ada pemain Persida Sidayu. Lagi dan lagi pergerakan Persida Sidayu dibayang-bayangi oleh seorang Mehmet Anggun. Kali ini mencoba melakukan umpan kepada kawannya nomor 11, ada seorang Evan. Evan tarik mundur ke belakang, ada Bagas. Bagas kali ini kuasai bola, dia di sana, masih Bagas, angkat ke depan, ada di sana Faihan, berbahaya Faihan. Bayang-bayangi saja oleh Oyin, Faihan tarik mundur, boom. Sayang disayang, posisi pemain Persida Sidayu yang sudah berdiri bebas tanpa kawalan dan umpan cantik dari seorang Faihan kali ini tidak bisa dimanfaatkan oleh seorang Evan. Ada melihat tendangan kawan, kini bola kembali mencoba direbut oleh seorang Adi. Namun sayang, bola meninggalkan kaki Adi hingga melahirkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan kembali dari Persida Sidayu, angkat pendek kepada Evan. Evan kepada kawannya, masih kembali dari Persida, ketengahkan bola dia di sana. Satu pergerakan pemain dari Persida Sidayu, nampaknya kembali kita lihat saudara-saudara, nomor punggung ke-8 ada di sana Anggun. Namun pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung seorang Asmi kepada pemain seorang Anggun, Faihan. Faihan kali ini kuasai bola, masih Faihan mencoba menari-nari dengan bolanya, arahkan kepada kawannya. Bagas kembali kepada Faihan, masih Faihan mencoba kembali kuasai bola dia di sana. Bagas satu pergerakan Faihan, angkat ke depan, sayang jauh dari jangkauan kawan, namun mencoba direbut oleh seorang Agung. Dan pelanggaran lagi dilakukan oleh pemain belakang dari Binaun FC, seorang nomor 11 di sana, mengganggu pergerakan seorang Anggun hingga kali ini melahirkan tendangan bebas. Lagi dan lagi jantung pertahanan dari kesebelasan Binaun dibuat sedikit kocar kacir oleh permainan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Persida Sidayu. Nampaknya ancang-ancang lakukan sudah, boom, satu penyelamatan gemilang dilakukan oleh penjaga gawang Sisil. Tendangan yang sangat-sangat berkelas dilesakan oleh seorang Anggun, ataukah dia di sana seorang Pendi. Nampaknya dari Persida Sidayu berhasil ditepis oleh penjaga gawang seorang Sisil. Tendangan sudut kali ini akan dilakukan oleh seorang Pendi, pemain dari Persida Sidayu mencoba. Kita lihat ancang-ancang dia di sana, lakukan sudah, baik manis kali ini. Namun sambar saja oleh pemain depan yang ikut membantu cantum pertahanannya seorang Gogon. Kini Gogon kuasai bola, umpan melempar kepada kawannya dia di sana seorang Adi. Masih kembali kita lihat Adi, baik kali pergerakan Adi, masih Adi. Sayang kali ini
potong saja oleh pemain Persida Sidayu. Tak ada datang kawan mengcover pergerakan seorang Adi, sehingga kali ini dengan mudah pemain dari Persida Sidayu membuang si kulit muda keluar lapangan. Ini kembali melahirkan lemparan ke dalam Asmi yang dituju. Namun Bagas kali dikuasai bola. Bagas ajunkan sudah ke depan nomor punggung Anggun Obi, dan nampaknya satu pelat akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Ancang-ancang dia di sana masih Memet mencoba lakukan juga arahkan ke depan. Ada Gogon. Sudah saja seorang Bagas. Ini ada Faihan mencoba menggiring cikirin bunda. Cepat sekali dia di sana. Masih Faihan umpan lompat. Ada Agun. Namun beruntung masih ada seorang Iqbal. Nomor 17 angkat sudah bola kepada Adi. Potong saja. Namun ada Asmi. Asmi kembali kuasai bola dia di sana dari Pinaon. Kerjasama cukup lagi nomor 6. Umpan cepat dia di sana. Berbahaya menuju satu pertahanan Persida Sidayu. Masih Adi. Angkat bola. Sayang disayang, Gokon sudah menanti umpan dari seorang Adi. Namun Adi memilih untuk melakukan tendangan langsung ke arah gawang. Sayang disayang, bola tendangan dari seorang Adi ras tinggi di atas mister gawang seorang Bayong. Kembali melakukan tendangan gawang Bayong. Masih mundur beberapa langkah ke belakang dia di sana. Ya, kita lihat Bayong, aku kan sudah dari sana. Tinggi tatanya bola, ada Obi. Abdi kali ini sundul keluar lapangan, tak ada kawan. Kembali, bola keluar lapangan melahirkan lemparan ke dalam. Sule, kali ini akan melakukan lemparan ke dalam. Pemain dari Persida Sidayu kali ini, kita lihat, arahkan kepada Obi. Dan nampaknya apa yang terjadi, Opi kali ini bola masih play on. Angkat lebar, baik pergerakan. Kita lihat tembak. Sayang Abdi kali ini. Memet kali ini kuasai bola dari sana. Masih Memet jauh ke depan. Ada Adi. Bagas sudah saja dia di sana. Namun juga dicabut saja pemain dari kesempatan Persidayu. Masih Faihan. Kembali satu pergerakan. Pemain Faihan kali ini bola lepas dari kaki Faihan. Dan kembali kita lihat. Dan kembali ke tengah lapang. Oyit melakukan lemparan dari sana. Kembali sayang ada Sule. Arahkan ke depan ada Faihan. Faihan kembali kuasai bola dari sana. Iban arahkan kepada seorang Obi. Obi hentikan bola sejenak dari sana. Masih Obi. Berarti pula buka dia di sana. Berputar-putar nampaknya. Arahkan ke tengah dia di sana. Masih dari Persida Sidayu. Nampak seorang Anggun. Angkat ke depan. Berbahaya. Namun nampaknya lebih mendekat arah penjaga gawang seorang Sisil. Mari kita lihat orang sisi, lemparkan pendek dari sana. Dan kesebelasan Binaun FC nampaknya saudara-saudara. Nampak kembali, ajunkan sudah bola kali ini. Jatuh di kaki pemain Persida, namun masih kembali. Pemain dari kesebelasan Persida Sidayu kali ini kuasai bola. Angkat ke depan, nomor 8, Anggun nampaknya. Mencoba pergantian pemain wasit dari Binaun. Yastad nomor punggung 4 keluar digantikan Alif nomor punggung 8. Yastad keluar digantikan Alif dari Pinangun. 1 pemain muda berbakat yaitu seorang Alif dimasukkan. Matikan Yastad, ini juga pemain muda dari kesebelasan Pinangun FC. Kita lihat saudara-saudara, lemparan ke dalam sudah dilakukan, arahkan kepada Mehmet nampaknya. Mehmet kali ini kuasai bola, arahkan ke depan dia di sana. Namun mencoba kembali patah oleh pemain nomor punggung 3 dari Persida Sidayu. Nampaknya saudara-saudara. Dan kembali lemparan sudah dari Pinaun kali ini. Masih kembali kuasai bola Asmi. Asmi mencoba kembali kuasai bola, angkat. Ada Adi. Sayang umpan dari seorang Asmi lebih mendekat ke arah penjaga gawang Bayong. Dan nampaknya satu lagi pemain dari Persida Sidayu tergeletak di tengah lapang sana. Dan bagi para penonton yang ingin membeli langsung busana kesukaan Anda dengan model kekinian, Anda bisa mendatangi stand Polo Rebel yang beralamat yang berada di sebelah utara panggung reporter. Kali lagi, bagi para penonton yang ingin membeli busana secara langsung bisa menghubungi stand Polo Rebel di sebelah utara panggung reporter.
baik kembali ke tengah lapangan saudara-saudara Gogon. Kali ini Gogon kasih bola. Ahoy! Satu percobaan tendangan dari jarak jauh. Namun sayang, tendangan seorang Gogon masih tinggi. Setinggi Gunung Semeru, saudara-saudara. Kami lihat di sini, nampaknya seorang Gogon dikawal ketat oleh pemain-pemain belakang dari Persida Sidayu. Nampak bola ada dua, ya nampak penjaga gawang kembali seorang Payung akan melakukan tendangan gawang, saudara-saudara. Penjaga gawang berpengalaman dari Persida Sidayu arahkan ke depan, dia di sana ada Payhan Alim mencoba. Kali ini kita lihat melakukan dorongan dari belakang seorang Alim hingga melahirkan tendangan bebas untuk kesebelasan dari Persida Sidayu, seorang Bagas. Kali ini Bagas akan melakukan tendangan, letakkan bola pada titik pelanggaran. Ada Faihan, ada Anggun, Evan di sana. Nampaknya Obi juga ada di cantik pertahanan Bidaun. Bagas, arahkan ke depan. Sundul saja pemain belakang dan mencoba satu pergerakan berbahaya. Ada Faihan, Faihan kali ini kuasai bola dia di sana. Ada seorang Alif dan Ahai. Satu gerakan tangan yang sedikit usil dilakukan oleh pemain seorang Faihan pada Alif. Melainkan tendangan bebas sudah dilakukan ada Sule karena di kaki Oyit. Oyit mencoba mendorong lagi Faihan. Nampaknya dingin. Tersenyum tipis seorang Oyit legenda pemain sepak bola dari Binangun. Ya memang sudah cukup sangat pengalaman dia. Ini melahirkan tendangan bebas. Dari nomor punggung 6 ada Agus. Lakukan tidak Agus ke depan. Adi yang dituju. Ada satu pergerakan Obi pemain dari Persida Sidayu. Lempar dia di sana. Dari nomor punggung 8 ada Anggun. Anggun kali ini lompat ke depan. Ada Faihan. Adi kembali satu pergerakan Memet. Memet mencoba namun salah umpannya di sana. Satu pergerakan pemain dari kesebelasan Persida Sidayu berbahaya, berbahaya, berbahaya dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saudara-saudara? Nampaknya bola sama sekali tidak menyentuh jala ataupun jaring dari gawang Sisil. Apa yang terjadi dengan kaki baik, saudara-saudara? Inilah babak kedua Open Turnamen Sepak Bola 16 Besar PS Garuda Baipolo Rebel Cup antara kesebelasan Persida Sidayu berhadapan dengan kesebelasan Binangun FC. Sementara bola dikuasai oleh penjaga gawang seorang Payung. Kali ini timbang-timbang si kulit bundar seorang Payung. Lakukan sudah lambung tinggi datangnya bola. Arahkan kali ini ke depan ada seorang Opi. Opi di sana ada Agun. Mencoba kembali nomor 5 kali ini. Melebar dia di sana. Masih dari Persida Sidayu. Mencoba kembali. Satu pergerakan pemain bal Binangun terakhir. Namun nampaknya kembali dari Persida. Angkat ke depan. Satu pemain Opi kali ini. Tapi berdekat arah penjaga gawang seorang Sisil. Hingga Kadirin Sisil mencoba timbang-timbang si kulit bundar bak menimbang sang kekasihnya. Lakukan sudah dari sana kandas di kaki pemain. Walaupun tiga dari Persida Sidayu. Bola anak gawang di sebelah barat. Ya. Ya. Boleh berapa panas ini berada sahabat. Masihnya. Kembali ke tengah lapangan saudara-saudara. Ayo. Layangan mas. Panitia sikap benang layangan. Dipotong di dari timur saja. Ada insiden lapangan, ada layangan yang jatuh. Ya. Ya, saudara-saudara, adik-adik jangan masuk ke lapangan, adik-adik. Ya, kembali kita ke lapangan, saudara-saudara. Satu kesiagaan dari panitia dengan cepat, sigap, dan sempurna kali ini. Panitia akan kembali sepak bola Desa Sidaurip. Oh, PS Garuda Baipolo Rebel Cup tentunya ini lemparan ke dalam untuk kesebelasan
dari Bidangun, lakukan sudah Eko, arahkan kalimu satu pergerakan kembali Eko. Nampaknya kali ini kembali terjadi lemparan ke dalam dari kesebelasan Persida Sidayu, kali nomor 23 lebih di sana, arahkan bola pendek dari Bidangun, lalu kemudian Asmi, Asmi melebarnya di sana, ada Surat Kokun, ada Aki. Sayang posisi seorang Adi kurang sempurna. Kali ini nampaknya bola hingga melainkan lemparan ke dalam saja untuk kita menuju Persida Sidayu. Kali ini lemparkan sudah dia di sana, ada Faihan Kokun. Nampaknya bola kembali jatuh keluar lapangan, melainkan lemparan ke dalam. Sementara kita lihat pemain dari Persida Sidayu ancang-ancang lemparkan sudah dia di sana. Kembali bola dikuasai pemain dari Persida, angkat sudah bola ke depan, namun patah lagi oleh nomor 22 ada Iqbal hingga melahirkan lemparan ke dalam. Faihan, Faihan kepada nomor 25 dia di sana. Nampaknya kita lihat saudara-saudara, Raventi dia di sana, masih Faihan. Baik kali pergerakan Faihan, mencoba kembali sambar oleh Eko. Eko kepada Adi, Adi melebar, sambar ke depan. Sayang disayang, tak ada kawan dia di sana. Sehingga kuasai bola dia di sana, lemparkan sudah ada Anggun. Anggun kali ini kuasai bola, tarik mundur ke belakang. Bagas kembali kuasai bola, masih Bagas, angkat ke depan, ada Faihan, Eko. Namun masih ada Memet, mencoba membayang-bayang gerak langkah seorang Faihan. Ada Eko, Eko kembali kuasai bola dia di sana, Eko ke tengah bola dia di sana, masih dari Pinangun. Gerak tipu lakukan dia di sana, masih kembali nomor 11 kembali kuasai bola dia di sana. Kembali satu pergerakan pemain Binamun, angkat ke depan, Kokot, ada Adi. Namun nampaknya kembali potong saja oleh pemain belakang, Raoki nampaknya. Hingga melahirkan lemparan ke dalam, lemparkan sudah kali ini dari Binamun, Agus. Agus angkat, ada Kokot. Kokot kembali mencoba kembali kuasai bola. Ada satu pergerakan pemain dari Binamun, Kokot kembali kuasai bola. Masih Kokot, masih Kokot, kita lihat Kokot, tarik mundur ke belakang. Eko, kali ini kita lihat terang Eko, lemparkan sudah, lagi-lagi ada Kukun, Kukun kembali kuasai bola, angkat ke depan, sayang disayang, jatuh di pemain Persida Sidayu, seorang Bagas, ini ada seorang Anggun, Anggun kembali mencoba kuasai bola saudara-saudara, namun nampaknya kembali. Pergantian pemain basket dari Persida Sidayu, seorang Evan nomor punggung 11 keluar, digantikan Irfan nomor punggung 12. Evan nomor 11 keluar digantikan Irfan. Ya, kembali di tengah lapangan saudara-saudara. Nampaknya kali ini Irfan pemain dari Persida Sidayu menggantikan seorang Irfan, dan kini lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Persida Sidayu. Lakukan sudah kali ini, kembali tarik mundur ke belakang Bagas, angkat ke depan, arahkan kepada Opi. Namun sayang tendangan atau umpan yang dilakukan oleh seorang Bagas jauh meninggalkan garis tepi lapang hingga melahirkan lemparan ke dalam. Sementara kita lihat seorang Alif akan melakukan lemparan ke dalam dia. Nampaknya saudara-saudara, lakukan juga lemparan, arahkan kepada seorang Asmi. Sambar saja pemain Faihan, Faihan kali ini kuasai bola dia di sana, masih Faihan. Kita lihat pergerakan seorang Faihan, baik kali ini kita lihat, angkat ke depan, lahoy sayang. Bola lepas dari kaki seorang Faihan, kendalikan seorang Memet. Memet lancarkan bola, lanjutkan kepada kawannya dia di sana. Dari Pinangun, angkat ke depan, ada Gokon. Namun sedikit terjatuh dia di sana. Bola kembali dikuasai oleh Bagas. Bagas kembali kuasai bola, angkat pendek dia di sana, arahkan kepada Suli. Suli kali dikuasai bola dia di sana, nampak ada pemain pemuda di sana, angkat dia di sana, ada Faihan. Faihan banyak-banyak oleh Memet, namun nampaknya satu pergerakan Faihan melakukan pelanggaran kepada seorang Memet hingga melahirkan tendangan bebas untuk kesebelasan Binangun. Memet kembali kuasai bola dia di sana. Kita lihat mencoba mundur beberapa langkah ke belakang Memet. Ajungkan juga dari sana Memet. Ada nomor 17 yang dituju. Namun lagi dan lagi jatuh di kaki pemain Binangun MC kali ini. Ahai, sedikit dalam miskomunikasi kali ini nomor 17 dari Binangun. Dia kembali melahirkan lemparan ke dalam. Lakukan sudah dari sana. Satu proposal lakukan sudah oleh seorang Eko. Tetapi melahirkan lemparan ke dalam. Kembali akan dilakukan nomor 23 dari Persida Sidayu. Lakukan sudah dia di sana, Faihan yang dituju. Masih merupun dibalas Irfan. Irfan kepada Faihan, menuju catur pertahanan dari Pinangun. Masih Faihan, masih kita lihat pergerakan Faihan. Berbahaya, berbahaya. Oh.
Hai sayang, masih ada seorang Alif. Umpan dari seorang Faihan kali ini betul-betul cantik. Ada suling. Kembali kepada Persina Sinayu kali ini. Lakukan tendangan namun mencukur tanah mendatar. Dengan mudah penjaga gawang Sisil menguasai si kulit bundar. Lakukan sudah dari sana melambung tinggi datangnya bola. Kokonnya dituju. Namun ada pemain belakang. Tengah dia di sana. Bagas. Bagas kali ini kuasai bola. Arahkan nomor 24 keras. Kembali dari Persina Sinayu kali ini kuasai bola. Masih pendek ke Faihan. Ada Eko. Melakukan pelanggaran kali ini seorang Eko. Hingga melahirkan tendangan bebas untuk kesebelasan dari Persina Sinayu. Nampak kali ini nomor 24 seorang Bagas akan melakukan tendangan bebas. Letakkan bola pada titik pelanggaran. Coba lagi merangkak naik pemain-pemain dari kesebelasan Persina. Bagas lakukan tendangan. Arahkan ke depan. Berbahaya. Eko. Namun masih ada Faihan. Faihan kembali kuasai bola dia di sana. Berputar-putar dia di sana. Mencari kawan dia di sana. Masih Faihan. Faihan kuasai bola dia di sana. Kita lihat saudara-saudara. Umpan ke tengah. Baikkan ini Faihan. Kepada seorang Anggu Un dia di sana. Nampaknya masih kembali. Umpan lakunya berbahaya. Satu kepisan dari penjaga gawang seorang Sisil melamatkan gawangnya dari tendangan pemain nomor punggung 5 dari Persina Sinayu, yaitu seorang pending. Ini bola kembali kuasai oleh pemain dari kesebelasan Binaun. Arahkan ke depan. Asmi yang dituju. Ada Gokol, Sambar, Oid mencoba kuasai bola. Masih Oid. Nampak kembali tertinggal bola. Ada di sana pergerakan Asmi. Serangan balik lakukan pemain dari Persina Sinayu. Ada Irfan. Irfan kembali kuasai bola dari sana. Lebar ada Faihan. Cepat sekali kali pergerakan seorang Faihan. Masih Faihan. Menuju satu pertahanan dari Binaun. Masih Faihan. Baik kali ini Faihan. Berdiri bebas. Ada Anggun. Masih Anggun. Ahahai. Sayang. Serang balik dilakukan dari Binaun. Ada di sana kita lihat seorang Adi. Adi kembali kuasai bola. Baik kali ini. Namun ada Oki nampaknya. Dan pergantian pemain masih dari Binaun. Seorang Asmi. Nomor punggung 15 keluar digantikan Amirul. Nomor punggung 9. Kemudian seorang Budi. Nomor punggung 17 keluar digantikan Deka. Nomor punggung 7. Di dua pemain sekaligus dimasukkan oleh official. Yaitu Budi keluar dikatakan Deka, Asmi keluar dikatakan Amir. Ya, saudara-saudara, lagi pemain dari kesebelasan Binaun nampaknya melakukan pelanggaran kepada seorang Faihan. Ini Bagas. Ya. Letakkan bola pada titik pelanggaran dia di sana. Bagas mencoba melakukan ancam-ancam. Lakukan juga kali ini. Ada Faihan yang dituju. Masih duel dengan seorang Eko. Masih Faihan. Umpan pendek. Ada Opi. Opi kepada seorang Faihan. Masih Faihan. Mencoba menipu pemain belakang dari kesebelasan Binaun. Namun dengan gerak cepat kali ini Dika Ibao. Buang saja bola keluar lapangan hingga melainkan lemparan ke dalam. Lemparkan juga Persina Sinayu. Kali ini kembali patah oleh pemain yang baru masuk dari kesebelasan Binaun. Nampaknya saudara-saudara, dari bola kuasai oleh pemain dari Persina Sinayu. Arahkan ke depan. Ada seorang Anggun. Ada Faihan. Datang membantu kali ini. Namun kembali patah oleh pemain-pemain dari Binaun. Mencoba kembali Eko. Terjatuh Eko kali ini. Hingga melahirkan tendangan bebas. Kembali seorang Mehmet. Nampaknya akan melakukan tendangan bebas. Lakukan sudah dia di sana Mehmet. Arahkan kepada Gogon. Ada satu pergerakan pemain belakang. Majukan Bagas ke depan. Kembali ada Deka yang dituju. Kembali satu sapuan manis ada Adi. Adi bayang-bayang seorang Oki. Masih Oki. Cepat sekali kali ini Oki menutup pergerakan pemain dari Binaun. Hingga kali ini melainkan lemparan ke dalam. Lakukan sudah. Ada pemain dari Binaun FC nomor 9. Berbahaya. Kita lihat. Angkat depan. Berbahaya. Namun ada kaki lincah. Pemain seorang Bagas. Oid. Namun lagi-lagi kembali patah oleh lini belakang dari Persina Sinayu. Faihan melakukan serangan balik. Masih Faihan. Kencang sekali dia di sana. Masih Faihan. Umpan terlepas. Ada Agung. Berbahaya. Agung. Namun apa yang terjadi?
Nampaknya bola kali ini kuasai kembali oleh nomor 12. Kembali dipotong saja pemain Persida Sidayu nomor punggung 14. Deka, kali ini akan lemparkan sudah Deka. Ada Oyit, namun nampaknya kurang sempurna dalam melakukan lemparan ke dalam. Kali ini jadikan pergantian pemain, pergantian lemparan kali ini untuk kesebelasan Persida Sidayu. Kali ini akan melakukan lemparan ke dalam. Kita lihat saudara-saudara, ancang-ancang lakukan sudah. Ada Deka, Deka mencoba hentikan bola. Ada pemain tengah kali ini seorang Agus. Agus kali ini namun kembali patah seorang tarik kumpul ke belakang. Ada seorang Mehmet. Mehmet kembali mencoba kembali ke sebelah. Lepaskan ini melebar kepada nomor punggung Sepina dan di sana masih dari kesebelasan bidang UFC. Mencoba kembali angkat ke depan. Hai, ada Gokon. Gokon kembali ke sebelah dia di sana. Masih Gokon. Lompas melebar. Ada Deka. Sendirian dia di sana Deka. Masih Deka saudara-saudara. Masih kita lihat pergerakan Deka. Umpan pendek. Hai. Lalu udah serang Oki. Kali ini umpan pendek kali ini mendatar ada Faihan. Kencang sekali dari sana Faihan. Mencoba kirim bola dari sana masih Faihan. Menuju jantung pertahanan dari Pinaud. Masih Faihan. Masih Faihan saudara-saudara. Kita lihat angkat pendek. Ada Anggun. Potong saja Eko. Ada Agus. Agus melebar kepada kawan yang di sana. Masih dari bidang MC. Salah umpan. Kembali terjadi duel. Terjadi dia di sana. Namun kembali ada Agus. Satu sapuan dari pemain bidang MC. Lakukan tidak. Ada Irfan. Irfan kembali kuasai bola. Apa yang terjadi? Umpan terlalu jauh dari jangkauan kawan. Dan tentunya kita lihat saudara-saudara, dua pemain Inangun Persija bola. Masih Mehmet mencoba kembali kuasai bola dari sana. Ajunkan sudah ke depan. Nampaknya ada Adia di sana. Gokon jadi tujuh. Kembali mencoba hentikan. Gokon kembali kuasai bola dari sana. Masih Gokon. Lakukan tendangan. Lemah datangnya bola. Alirkan Persida Sidayu. Faihan. Kita lihat menari-nari dia di sana Faihan. Mencoba bayang-bayang menyerang Deka. Masih Faihan. Umpan manis dia di sana. Irfan. Irfan kali ini. Masih Irfan. Mencoba kembali ada Eko. Irfan kali ini. Memenangkan duel. Masih Irfan. Lebarkan bola. Ada Alim. Namun kembali patah oleh pemain dari Persida Sidayu. Ada Agun. Berbahaya. Ada Agun. Sendirian. Agun. Boom. Tahan. Nampaknya seorang Agun melakukan tendangan. Begitu lemah, berat, berat sekali tendangan yang dilakukan oleh seorang Anggun. Seberat dia meninggalkan mantan-mantannya saudara-saudara. Kembali ke tengah lapangan kali ini, bola kuasai oleh pemain dari Pinaud. Hampir saja, tendangan pemain Pinaud FC menyamakan kedudukan. Hampir saja, Mehbae, nomor punggung 9 kali ini membuat jantung berdebar keras official dan pendukung dari Persida Sidayu. Kembali Mehmet kuasai bola. Ajunkan pendeknya di sana. Angkat ke depan. Patah lagi. Serangan ada di lini sebelah timur. Dan satu sapuan pelanggaran dilakukan pemain dari Pinaud. Dan satu kartu kuning kembali dikeluarkan oleh pemimpin pertandingan, saudara-saudara. Open turnamen sepak bola 16 besar PES Garuda Baipolo Rebel Cup yang diselenggarakan mulai pada hari Senin tanggal 3 Juni 2023 didukung sepenuhnya oleh Rumah Polo Konvensi Sablon dan Jersey Full Printing Polo Rebel Shop dan juga Rumah Polo yang beralamatkan di timur perempatan Lampu Merah Kroya dan di desa Sidayu Pinaud. Kembali ke tengah lapangan saudara. Angkat ke depan. Sisir. Dengan mudah dia menangkap si kulit bundar. Lakukan sudah jauh. Ada Oyit jadi tujuh. Sundul saja Bagas. Arahkan ke depan. Masih menunggu bola. Ada Mehmet tadi di sana. Nampaknya kali ini ada Opi. Namun jatuh di kaki Eko. Eko melebar kepada Deka. Deka kembali kuasai bola Deka. Masih manis dia melakukan gerakan. Namun patah oleh seorang Irfan. Ada Faihan. Ada Eko. Eko kembali. Wah, saya bola.
seorang gerakan Eko sedikit membuat ketawa, walaupun dia pun tertawa sebetulnya. Kembali ke tengah lapangan, saudara-saudara. Anggun, ada Faihan menunjukkan untuk pertahanan dari Binaun. Angkat ke depan, bahas sayang jauh dari jangkauan kawan. Kini Binaun masih kuasai bola, dia masih goceng-goceng mesra ke tengah dia di sana. Agus, Agus kepada kawan yang dia di sana, masih dari Binaun MC. Mencoba kembali kita lihat, saudara-saudara. Angkat melebar, Gokon jemput bola. Miskomunikasi. Serang bangun lagi oleh Persidan Sinayu. Masih Persidan Sinayu. Kita lihat, umpan terbang. Ada Anggun. Anggun kembali kuasa bola di sana. Masih tarik mundur ke belakang. Masih kembali satu pergerakan pemain dari Persidan Sinayu. Masih kembali kita lihat. Kita lihat, umpan terbang. Hopi. Sayang. Opi sudah dalam posisi onside. Sehingga kali ini Dengka kuasai bola dari Binaun FC. Masih Dengka, angkat ke depan. Oyet yang dituju. Namun kembali patah pemain tengah. Di sana Pendi. Pendi kembali. Masih Pendi kuasai bola. Mencoba bayang-bayangi Adi. Pendi kembali kuasai bola. Angkat ke depan. Ada Faihan. Berbahaya. Faihan. Hai. Sayang. Terlalu over tendangan yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 7, pemain muda dari Persina Sindayu, seorang Faihan, hanya melahirkan tendangan gawang. Sisil, letakkan bola pada titik lusuk gawang dihadapi oleh seorang Memet. Lakukan sudah dia di sana, Memet. Angkat ke depan, Adi. Ya, di sana duel dengan pemain dari Binaun FC. Masih satu dorongan. Gokon baik sekali kali ini, saudara, dari Binaun FC. Mencoba angkat ke depan. Ada Gokon. Gokon berdiri bebas. Masih Gokon. Ahai. Sayang. Disayang-sayang, saudara-saudara. Gokon kali ini lebih mengumpankan bola kepada seorang Deka. Sementara Deka dalam posisi yang sedikit telat mengantisipasi bola. Kita lihat, andai saja tadi mungkin Gokon melakukan tendangan langsung ke arah gawang, mungkin akan berbeda cerita. Namun kini serang balik dilakukan. Ada Anggun, Anggun arahkan. Ada Faihan berdiri bebas. Faihan dong berbahaya. Gol, 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 gol. Saudara-saudara, satu kesalahan kali ini dilakukan di belakang, tak mengawal ketat seorang Faihan, bintang lapangan dari kesebelasan Persida Sindayu. Maka dengan mudah robek gawang, robek jalan seorang Sisil, sehingga menambah pundi-pundi gol untuk Persida Sindayu menjadi 2-0 sementara, unggul kesebelasan Persidan. Ampun kesupen Bapak Ibu nggih, enjang sonten langkung saya, langkung rame, langking langkung seru. Ingin menika kesebelasan saking Kedawung Kroya. Bang enjang badhe dipajeng kalian kesebelasan saking Taruna Bangkal. Pramilo Bapak Ibu, mas-mas, bayu-bayu, ampun kesupen. Dinten ngenjang sonten wonten ing lapangan Kendali saja mriki. Kesebelasan Tunas Timur Kedawung ingkang badhe ada pacu kalian kesebelasan Taruna Bangkal. Ampun kesupen nggih. Kali beto recehan sore wonten Bapak Tunggal Paripurno biasa kados pancaran panitia Ibu sumbang simpan dengan sami. Kembali kita melakukan saudara-saudara. Bola kembali dikuasai pemain dari Persina Sinayu. Angkat melebar. Ada Anggun. Lagi-lagi kaki Anggun. Umpan ke tengah. Ada Pendi. Masih Pendi. Mencoba kembali dari Persina Sinayu. Ngobrak-ngabrik pemain dari kesebelasan Binaun. Namun Pendi lebarkan bola. Ada Anggun lagi. Masih Anggun kuasai bola. Kita lihat. Anggun. Umpan melebar. Ada Faihan. Sayang. Umpan dari Faihan kali ini jauh dari jangkauan kawan. Angkat sudah dia di sana. Bola kembali dikuasai oleh Persina. Dan masih bola play on. Masih Faihan. Umpan melewat. Berbahaya. Persina ada di sana. Opi lemparkan bola. Ada kita lihat pemain sudah out dia di sana. Masih Persina. Sayang. Namun kembali ada Opi. Ada Faihan. Angkat ke depan. Cakep saja oleh penjaga gawang seorang Sisil. Lemparkan sudah. Ada Agus. Agus kembali. Dan
pergantian pemain wasit dari Persida. Dika masuk nomor 2 menggantikan Arif. Nomor 3. Arif keluar nomor 3 digantikan Dika. Nomor 2. Baik saudara-saudara, nampaknya kita lihat bola. Iya, nampaknya seorang Alif maksud kami mendapat satu kartu kuning dari pemimpin pertandingan. Ini sudah keluar dan kembali saudara-saudara. Tendangan bola dilakukan oleh kesebelasan dari Binaon FC. Lakukan sudah kali ini jauh ke depan. Ada Gogon, ada Oye, sambar saja. Ada Pendi melebar kepada Anggun kali ini Sule. Ini sulit kepada Pendi lagi. Pendi kembali kuasai bola. Masih Pendi, masih giring bola. Melebar, menyebar masuk kali ini. Berpuluh kali ini ada dia di sana, Faihan lagi-lagi mencoba kuasai bola di sana. Baik pergerakan Faihan. Angkat dia di sana. Hai, potong saja oleh pemain dari Binaon. Namun Faihan dengan cepat mengejar sekilit bundar. Masih Faihan angkat pendek dari sana. Nomor punggung Irfan melebar, berdiri bebas. Boom, berbahaya. Memet lambatkan jantung pertahanannya. Gogon dari lepas bola. Masih Gogon, pemain yang malang melintang kali ini saudara-saudara. Maju mundur hari ini pemain Gogon. Ini serangan balik dilakukan pemain dari Binaon FC. Kita lihat orang Agus mencoba kembali ke bola dari Binaon FC saudara-saudara. Angkat ke depan, langsung berbahaya. Satu tendangan on target, masih 50 cm di atas mister gawang seorang Bayong. Penjaga gawang yang sudah pula malang melintang di event turnamen sepak bola di berbagai daerah, baik Kabupaten Cilacap dan luar Kabupaten Cilacap. Ya, saudara-saudara, ada gawang sebelah barat, bola masuk ke sana. Dan kepada ada gawang nanti untuk bisa membantu ke tempat penitipan kendaraan bermotor. Ini kira ada Opi, ada Faihan kembali. Ada seorang Opi mencoba umpan-umpan pendek dilakukan tersidak Sidayu. Opi, baik sekali-kali ini Opi lewati pemain belakang. Namun kandas di kaki Eko. Mari kita lihat saudara-saudara. Agus kepada Oyit kali ini kuasai bola dari sana. Angkat ke depan, ada di sana kita lihat. Namun patah lagi oleh seorang Oki melebar kepada Faihan kali ini kuasai bola dia. Masih Faihan, hai, cantik sekali dia di sana. Faihan umpan melebar, ada satu pergerakan pemain Anggun. Namun ada Memet, Anggun kembali kuasai bola. Masih kita lihat, Anggun angkat ke depan, ada Irfan. Masih mencoba kejar bola, masih Irfan, kita lihat. Namun sayang bola membentur. Mohon kepada anak gawang yang berada di lapangan untuk menuju ke tempat parkir kendaraan. Anak gawang untuk segera menuju ke tempat parkir kendaraan. Ya, saudara-saudara, nampaknya Pendi, pemain dari Persida Sidayu, kali ini akan melakukan tendangan sudut untuk kesebelasan dari Persida Sidayu. Ancang-ancang dia lakukan juga, berbahaya. Namun ada seorang Memet, ada Gogon. Kembali satu, dua pun terjadi. Ini dari Binaon FC mencoba, ada Agus angkat ke depan. Namun kembali ada seorang Bagas. Dan nampak kembali duel pun terjadi, menangkan dari pemain dari Binaon. Dan kini kembali duel pun terjadi, saudara-saudara. Bagas, baikkan ini pergerakan Bagas, namun patah boleh. Aturan dekatnya di sana, masih dari kesebelasan Binaon. Pergantian pemain wasit dari Persida. Sule, nomor 10 keluar digantikan Andra. Jedot, keluar digantikan Andra. Sule keluar digantikan Andra. Jedot keluar digantikan Angga dari Persida.
Ya, saudara-saudara, nampaknya kali ini kita lihat dua pemain dimasukkan oleh Bung Tigno. Belum satu detik sudah berbunyi peluit panjang. Ya, saudara-saudara, anak gawang sekali lagi untuk segera bergegas menuju ke tempat penitipan kendaraan bermotor. Saudara-saudara, nampaknya kick-off babak kedua